Kita akan bercerita mengenai kualiti menjadi usahawan berjaya. Okey, dan kita nak dapatkan juga sebabnya ia bukan semata-mata untuk menjadi sebagai satu perintis untuk menjadi seorang usahawan, tetapi lebih penting sekali apabila kita melibatkan anak-anak kecil untuk bersama-sama mengisi masa yang terluang. Saya bersama dengan Tuan Syamsul Shah Sulaiman, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Tisha Food Manufacturing. Saya berharap. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Okey, ada dua perkara yang mungkin kita boleh kongsikan pada pagi ini. Yang pertama adalah dari segi kualiti menjadi usahawan yang berjaya itu sendiri. Yang kedua, dan kita sekejap lagi kita akan tunjukkan kepada semua anak-anak kecil. Saya rasa mungkin seusia paling muda berapa ada tu? Itu 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun mereka isi waktu ruang mereka untuk memasak. So, okey, idea untuk membawa anak-anak kecil ini memasak macam mana sebenarnya? Idea ni kita panggil untuk actually kita untuk mendekatkan anak-anak tu dengan mak bapak sendiri. Di mana mak bapak tu anak-anak bila kita ajar dia balik dia buat kat rumah. So sekarang kita nampak balik anak-anak dengan gadget, mak dengan gadget. So jadi bila dia balik kita bagi resepi dekat dia, dia balik senduk buat. Ya. Kita bagi senduk pula kat mereka. Yes, lagi kita bagi. So mak dengan anak dia bonding dekat situ. Ya, ya. Sebabnya itu hal satu benda yang sangat baguslah, idea yang sangat dah bermula berapa lama dah? Dah 3 bulan. Program kita nama IM Tisha's Home Chef. Okay. Jadi home chef dia orang dekat rumah, dia orang jadi chef sendiri. So dekat sini kita ambil ruang dan peluang anak-anak di sekolah ni. So dia orang ni makan banyak bila di sekolah ni, mak bapak tak terlayan nak makan. So dia orang boleh masak sendiri. Kita ajar kejap lagi, kita tengok macam mana dia orang belajar memasak. Okey. Kiranya pihak tuan akan pergi ke sekolah-sekolah untuk mengajar mereka macam tu ataupun macam mana sebenarnya? Kita ada program MPCS Home Chef untuk kindy, untuk sekolah rendah, ada sekolah menengah pun kita buat satu sekolah menengah, tapi sekolah rendah kita buat lepas UPSR. So dia orang tak ada kerja apa, dia orang tak ada kelas kan. Kita masuk dalam tu kita buat kelas. Kita buat kelas pastry dan juga kita ada untuk mother pun ada juga home. Jadi yang ini semua free kelas yang kita buat dari Petisias. Okey, bagus sekali. Okey, sebelum kita bersama dengan Hani kat sana, sekedar lagi untuk kita nak tahu lebih lanjut dari segi apa cara macam mana sebenarnya mereka masak, apa sebenarnya yang mereka perlukan. Hari ini ramai kan orang nak jadi usahawan. Yeah, okay, hari ini alhamdulillah kita dapat, dan saya rasa itu merupakan salah satu daripada trend yang sangat positif. Tuan dah berapa lama dah involve sebagai seorang usahawan? Saya involve dah 5 tahun. Tapi dari kecil dulu, dari kecil lagi dah berniaga dengan mak. Lepas saya bekerja kilang, saya bekerja kilang. Lepas tu 5 tahun yang lepas saya ada perniagaan saya sendirilah. Okay. So kita bermula dengan sepenuh masa. Okay. So kita bermula dengan Murtabak Penang, diwarisi oleh moyang kita sendiri. So 100 tahun lah resepi kita. So kita popular di Pulau Pinang. Lepas itu kita ada parata kita yang lembut sampai ke hati. Hari ini kita tengok kita punya resepi parata. Dan juga kita ada kulit popia coming soon. Dan juga kulit popia lah. Kulit popia dengan parata. Okey. Tempoh matang untuk satu-satu bisnes yang kita sudah faham adalah tempohnya 3 tahun. Untuk kita nak melihat ukuran di mana tahap kita bangun ataupun kita nak move on ataupun kita stop. Betul tak? Betul. 3 tahun tu saya rasa macam-macam dah dilalui nak jadi seorang yang berada di tahap sekarang. Alhamdulillah kita dah masuk tahun kelima. So tahun kita melepasi tahap pertama lah. Tahun ketiga tu memang lulus ujian pertama. Lulus ujian pertama. Alhamdulillah. Okay. So saya quote sini lah. Saya tengok tadi saya dalam perjalanan tadi saya nampak buku ni lah. Buku sukses quotes lah. Okay. So apa saya nampak dekat sini? Apa dia cerita pasal business? So business, you have to have your heart in the business and the business in your heart. Betul, so this is from Thomas J. Watson. Betul, so maksudnya kalau you nak buat business tu, business tu memang dalam jiwa you. You menjiwai dalam business tu, dan business tu you sendiri adalah you. So kalau you tak ada yang itu, memang susah lah. Dia kena cinta apa yang kita lakukan untuk kita dapat kesayangan. Betul tak? Kita nak sayang orang lah. Kita kena sayang betul-betul kat orang tu, insyaAllah orang tu akan sayang balik kepada kita. Okay, dari segi melihat trend kepada orang sekarang ni, anak-anak muda, suri rumah tangga, semua buat business. Cuma untuk apa-apa agaknya mungkin saranan daripada tuan saya untuk mereka konsisten dan juga fokus dalam saya, business ni. Saya bermula pada umur 40 tahun berniaga. Berniagalah 40 tahun. Kita rasa kita dah ada ilmu banyak. Tetapi sebenarnya bila you nak masuk dalam bidang perniagaan ni, pertama sekali ilmu. Ilmu kalau you nak masuk bidang perniagaan, ilmu perniagaan jangan tu kedekut lah kan. Tak mesti ada. Ilmu tu mesti ada. Mesti pergi belajar, jangan kedekut masa jangan tak ada kedekut duit untuk ilmu. Saya rasa masa saya kena bila saya melalui
UAE ranjau-ranjau tu ada banyak ilmu. Contoh dia ilmu ilmu branding. Yeah. Ilmu branding you tak tahu. You buat lepas 3 tahun you tak tahu apa dia branding you. Yeah. So pertama sekali macam ilmu branding, ilmu keusahawanan, nak jaga account macam mana. Betul. Nak buat marketing macam mana. Betul. Step by step. So itu amat penting. So cari ilmu dulu sebelum buat berniaga. Macam Islam mengajar, menganjur kita, apa-apa belum kita buat pun ilmu dulu. Betul. Tuntut ilmu dulu baru you buat perfect. So saya melalui fasa tak ada ilmu. Memang you langgar dinding. Betul. Dinding bila you pecah kepala. Bila you langgar dinding, dinding tu kita tahu dinding tu tebal tak tebal. Katakanlah dinding tu setebal dinding konkrit. Lama-lama you langgar, you yang collapse. Betul. Dinding betul. Tak pecah. Betul. So itu ilmu lah bagi saya amat penting sangat-sangat. Dan betul. Saya sendiri memang actually tak layak lah untuk bercerita bincang ni. Tetapi apa yang saya belajar daripada sifu-sifu saya, daripada mentor saya, ilmu tu amat penting. Jangan dah terlanggar tu baru nak cari mentor, baru nak cari sifu. Dah habis dah. So betul. Ilmu. Kalau kedua, apa yang saya dapat kupaskan sini actually pemurah lah. Kita jadi seorang yang pemurah, iaitu pemurah dari segi ilmu tu sendiri, nak share ilmu dan juga wang ringgit lah. Okay. Jangan, maksud dia kadang-kadang kita, saya tengok usahawan kita, saya sendirilah masa dulu saya tak pandai sangat, tetapi bila diajak oleh sifu tu, bila kita jumpa orang, kita bawa lah buah tangan. Kalau kita bawa sampel, kita bawa. Bila bila ini ada bawa untuk saya tak ada? Ada, kita ada. Mesti ada punya. So kita bawa gurau kata nanti. Betul, okay. Memang itu penting. Itu penting sangat. Okay. Lepas tu fokus dan yakin. Yeah. Focus, you must be very focused. Bila you nak buat kerja apa-apa, you focus. Apa yang you nak buat? Plan and focus. And yakinlah, kalau you focus tapi tak yakin, tak boleh buat apa juga. Yeah. Then consistent. Consistent bermaksud dekat sini, you buat apa-apa pun, you consistently buatlah. Kalau you kata you buat... you suka buat kat social media, you posting, you mesti consistent posting. Disiplin lah. And also tidak putus asa lah. Tidak putus asa ni macam saya, kalau tidak you tak lepas-lepasi 3 tahun tu. 3 tahun tu. So you mesti tidak putus asa. Kita pernah ditipu. So saya pernah ditipu. Peniaga usahawan ni jangan katalah. Saya kena, pertama kali saya kena tipu, saya jumpa dekat orang yang berjaya lah. Dia kata apa, berapa kali? Sekali biasa cik. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Tak cukup kental. Jadi tak cukup kental. You akan lalui benda ditipu, jatuh bangun dalam bisnes tu normal. Betul. Kalau you tak kena, orang tak cari you sebab hutang, tak ini, itu normal. Betul. So tapi you mesti tidak putus asa. Mesti kita, sebab kita yakin apa yang kita buat tu adalah betul. Betul. InsyaAllah Tuhan akan guide kita. Yang paling penting sebenarnya adalah bila saya teringat satu kata mutiara mengatakan orang yang berjaya itu, orang yang sukses hebat itu hasil daripada orang yang banyak kali gagal. Kalau kita takut gagal, mana mungkin kejayaan itu akan bersama dengan kita. Betul. Tidak, kan? Betul. Dan ada sentiasa, Tuan sentiasa berkongsi ilmu-ilmu. Saya macam bila kita saya masuk Arab Market. Bila saya masuk Arab Market, masa dulu nak masuk Arab Market, kita tak tahu macam mana. So kita belajar. So bila kita dapat peluang ni, kita share dengan orang, kita share dengan kawan-kawan, share dengan usahawan lain. Sebelum saya masuk Arab Market, kawan-kawan saya, senior-senior saya tu, dia ajar saya. Betul. Macam mana you nak masuk, apa step-step dia. Betul. So sekarang pula kita share dengan orang macam mana you nak apa, masuk Arab Market. Betul. So sekarang kita masuk di kita ada kat Giant, kita ada kat Maidin, ada a few lagi. Memang step masuk apa market bukan sekejap. Betul. Itu yang dia katakan ujian pertama 3 tahun tu. Kena lalui segala onak dan durinya 3 tahun. Yes. Okey, sekarang ini salah satu cara untuk kata istilahnya strategi secara tidak langsung adalah apabila kita membuat aktiviti seperti ini, iaitu demonstrasi bersama kanak-kanak. Jadi Hani dah bersedia ke belum? Okey, Hani, nak tanya. Ya, Hisham Saleh. Buktikan yang awak boleh menandingi mereka. Ya, sebab apa? Saya ni macam sangat teruja Hisham Saleh sebab saya nampak makanan tu memang tak boleh dipisahkan dengan Hani Hamid. Dan apatah lagi gabungan roti parata ni boleh jadikan macam pizza macam ini. Ini salah satu daripada program cuti sekolah. Sebab bukannya cuti sekolah je, tapi tak kira bila masa saja sebenarnya mereka ni boleh menyertai aktiviti seperti ini. Dan kita nak kenalkan seorang demi seorang kalau boleh. Ni di hujung ni saya ada adik Nur Iman, 13 tahun. Dan kita ada adik Muhammad Faisyah mempegan kembar 9 tahun. Ni kembar yang sebelah ni. Itu adik Muhammad Faisyah, 9 tahun umur mereka. Dan kita ada adik Arina dekat sini,
Depan saya ni dan juga di hujung sana tu yang pakai tudung warna kelabu tu ialah adik Afina 11 tahun. Arina dan juga Afina ialah adik-beradik dan Nur Iman dengan kembar berdua ni adik-beradik. Dan yang merupakan ibunya ada dengan kita sekarang ni iaitu pun Atika Muhammad Ramli, pengarah eksekutif Tisha's Food Manufacturing Sdn Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Atika, ini aktiviti apa kita nak cakap ni? Kita nak sebut ni. Salah satu daripada aktiviti demonstrasi masakan untuk bersama-sama dengan chef kecil kita ni. Okey, kita sebenarnya melalui batas Tisha's kita ni, kita boleh buat pizza ataupun buat pastry yang mudah, yang mana budak-budak pun boleh buat di rumah. So kita nak tunjukkan bagaimana senangnya Tisha's Paratan ni boleh buat sebagai sarapan pagi, boleh buat sebagai minum petang, boleh buat pizza, boleh buat pastry dan macam-macam lagi lah. Di samping tu kita juga ada aktiviti untuk pergi ke sekolah-sekolah untuk kita ajar macam mana nak buat pastry. Kita pergi ke tadika, kita pergi ke sekolah rendah juga untuk buat demo masakan. Okey, jadi ini pagi ni kita buat pizza dan pizza juga croissant kat sana tu. Boleh menggunakan pata. Tak payah nak uli-uli sendiri. Tak perlu. Memang senang sangat. Okey. Jadi ini antaranya. Ada juga yang dibakar. Adik-adik kita ni pun boleh teruskan dengan aktiviti masak ni. Nak lakukan. Lepas tu, Puan, maknanya mereka akan laksanakan pada step yang pertama sampai dah tahap membakar. Betul. Maksudnya, untuk membakar ni mungkin yang dewasa boleh bantu untuk adik-adik masukkan dalam oven. Sebab takut panas ke apa kan. Tapi yang buat-buat apa ni, pizza ni semua sekecil umur 4 tahun pun boleh buat sendiri. Senang sangat. Kita hanya gunakan paratan Tisha kita ni. Buka dia punya ni. Buka packaging dia. Dalam dia macam ni. So kita buka je. Terus kita boleh buat pizza. Okey, berapa lama boleh bertahan kalau kalau dah kita simpan dalam peti ais? Bila nak keluarkan tu berapa lama kita kena tunggu? Dekat tempat beku ke tempat yang temperature dia biasa? Kita simpan batang ni dalam tempat beku. Okey. Dia mesti keras, tapi bila kita nak buat pizza, kita kena keluarkan dalam 5 minit di luar. Supaya tekstur dia jadi lembut macam ni. Dan bila kita letak kat sini kan? Terus budak-budak ni boleh cuba Faiz tunjuk nanti macam mana Faiz buat tadi. Okey, berapa lama nak tunggu lembut tu? Dalam 2-3 minit je dah lembut macam ni. Okey, Faiz buat pizza boleh. Lipat tepi dia dulu. Okey. Alina nak buat lagi. Okey. Kejap. Mau bagi lagi ya. Kita nak tanya kepada adik kembar kita ni, Faiz dan juga Faiz. Faiz dululah, Faiz. Faiz seronok tak? Seronok tak buat benda ni? Seronok. Dah berapa lama dah buat benda ni dengan mak? Selalu buat kan? Ni tanya kembar lagi seorang ni. Ini kita panggil apa? Pizza apa ni? Pizza pepperoni. Ni pemalu sikit eh? Pemalu sangat. Pemalu sangat ya ni. Okey, tak apa. Dan adik Arina. Ni nak tanya sikit adik Arina. Adik Arina suka ke buat pizza ni? Suka makan pizza. Oh, dia punya cheese banyak. Dia suka favorite pizza dia. Comel dia. Dia buat lagi. Okey, buat lagi. Sambil tu, kita nak tanya kepada dua anak gadis kita yang ada dekat sini ni. Tanya pada Iman dululah. Iman yang paling senior antara semua ni. Iman buat apa ni Iman? Cuba bagi tahu kepada penonton kita. Hot dog frozen. Okey. Dah berapa lama dah Iman join kelas ni? Okey, setahun. Dah berapa banyak resepi dah? Dah tahu dah? Buat dengan roti patah. Tak terkira? Tak terkira katanya boleh buat macam-macam sebenarnya. Dan tak dilupakan. Mestilah kita nak tanya kepada Afina juga. Afina, ini dah berapa lama dah buat ni? Dah biasa buat ni? Lepas tu kita lepas ni. Kita letak pulih. Biasa. Okey. Nampak macam expert sebab kebanyakan yang dalam dulang ni dia yang buat. Okey. Memang suka dan minat memasak? Nak jadi chef satu hari nanti? InsyaAllah. Semuanya adik kita ni malu-malu belaka. Nak tanya Puan Atika lah. Puan Atika, selain daripada pizza dan juga roti croissant ni, apa lagi yang kita boleh buat dengan penggunaan ni? Paratan Tisha. Kita boleh buat banyak sebenarnya. Kita boleh buat egg tart. Boleh buat egg tart? Tapi semuanya teknik yang kita ajar ini pagi ni menggunakan oven. Maksudnya kita gunakan oven untuk jadikan dia pastry. Biasanya ada juga yang orang tak cepat breakfast pagi, dia keluarkan daripada freezer, dia terus letakkan atas kuali. Okay. Jadi umpi canai.
Yang tu tak payah defrost. Dia terus je masak. Boleh terus ya, sebab dia akan dia akan terus cair sendiri dengan suhu daripada kuali tu. Dan untuk program cuti sekolah ni, sebab kita ada masih lagi berbaki lebih kurang 2 minggu lebih kurang. Ada lagi kelas yang akan dibuat? Masih ada. Minggu lepas pun kita ada pergi dua tadika. Jom masih buat lagi aktiviti cuti sekolah. Maknanya Tisha akan turun padang kita ataupun pergi, mereka pergi ke Tisha sebenarnya? Kita pergi ke tadika tu untuk kita buat kelas. Memang seronok lah dengan pelibatan daripada cikgu-cikgu. Cikgu, berapa. Memang aktif. So, balik rumah dia akan buat dengan mak dia. Dia akan ajak mak dia buat sendirilah. Buat pastry, buat kita. Tapi kita ajar yang simple. Tapi simple tu pun dia orang teruja sebab dia tak sangka dengan palatan Tisha ni je boleh buat pastry. Boleh masuk oven je pastry. Kan? Saya pun tak sangka macam roti palatan ni boleh jadikan sebagai pastry. Ini hasilnya, anda boleh tengok dekat pizza depan. Jadi kalau potong ni saya boleh rasa. Boleh. Okey, boleh tak macam tu. Sambil-sambil tu saya nak rasa, saya mohon izin kita nak rasa yang croissant ni. Tu ialah Iman punya croissant dah siap. Okey, saya rasa Nak ini besar ni, ambil ni. Bismillahirrahmanirrahim. sedap. Okay, dengan rangup dia. Cuma tekstur ni. Dia sejuk pun dia masih lagi lembut. Salih. Makan kan. Sejuk pun dia masih lembut lagi. Sementara saya tinggal kat sini dulu sebab jadi saya akan sambung. Sebab saya nak rasa pizza pula lepas ni. Ya. Okey, boleh buat lagi. Saya mohon izin ambil ni satu lagi. Tengok comel sebab kita boleh buat sendiri. Anak-anak ni boleh buat sendiri. Bayangkan umur 4 tahun dah boleh masak. Okay. Macam ni pizza. Tengok memang sedap. Sedap kan? Salih dia telan air liur dari jauh. Okey, Syam. Sementara saya nak ajar adik-adik kita ni masak. Oh, konon-konon lah kan. Saya kembali semula kepada Syam Salih. Syam, silakan. Kita sebenarnya tak jauh pun ni. Sebelah-sebelah je. Kalau awak saya hulurkan tangan dekat sini, dengan mudahnya awak boleh beri kepada saya. Sebab bukan apa tahu tuan, saya nak ingatkan Hani, kita ni dah berkawan dekat 10 tahun dah. Kalau dia sakit hati saya tak bagi makanan, itu masalah besar untuk dia. Tak ada gurau. Okey, nampak macam sedap semua. Tapi itulah, cerita sikit sebelum kita nak tutup ni. Apa lagi yang perkara-perkara yang mungkin kita boleh kongsikan bila kita menjurus kepada dunia kesawan ni, tuan? So saya actually saya nak sentuhkan sikitlah berkenaan dengan akhlak kita lah. So akhlak kita apa kita punya, apa yang patut kita ada lah. Contoh dia ibu kita tu, ibu dan bapa kita dapat restu dia orang. Betul. Minta mohon dia orang doakan kita. So ibu tu kalau tak bless kita memang susah sangat-sangat. Sangat setuju. Ya, itu. Dan macam sunnah sendiri, Nabi kita sendiri pasal amanah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita pasal amanah, kita mesti beramanah. Setiap kerja kita buat, apa yang kita buat tu peganglah amanah. Betul. So amanah tu penting. Kalau kita tak pegang amanah, tak ada apa-apalah pada diri kita. So buat sesuatu dengan ikhlas, lepas tu kita boleh doa, usaha, tawakal, redha. So doa, usaha, tawakal dan apa-apa yang berlaku tu kita terima. Dan last sekali kita bercerita pasal sedekah. Betul. So hari-harilah tak semestinya kita tunggu kita kaya nak sedekah. So hari-hari kita bangun sedekah itu bukan nyawa ringgit je. Yes. Senyum pun sedekah, tolong orang kita sedekah, bantu orang. Tapi yang wang ringgit tu kalau usahawan ni biarlah keluarkan wang ringgit tu. Sebab apa, the more you give, the more you get back. Saya baru sentuh sikit satu, KUD baru-baru ni. KUD baru ni, Carnival Usahawan Desa. Orang yang menang booth tercantik atau sale yang terbanyak adalah orang yang sedekah paling banyak sekali. Kita terkejut sendiri. Itu yang kita nampak tip-tip yang kita kata dekat usahawan. Kita banyaklah memberi untuk kita dapat menerima. Itu yang dia katakan the power of sedekah. Kuasa sedekah itu merentasi segala-galanya. Kita ucapkan selamat berjaya kepada tuan, teruskan memberi kebahagiaan kepada orang lain di kala mereka menjamah roti prata itu dan juga popular activity. Kalau macam kita Tisha, setiap belian tu 10 sen kita masuk kepada dana asnaf. Setiap siapa yang beli, kita masukkan 10 sen kepada dana asnaf. Sekurang-kurangnya ada kita membantu. Saya tidak langsung. Terima kasih tuan. Kita ucapkan selamat berjaya untuk tahun 2018 utamanya. Jadi saya rasa ramai yang dah semangat nak menjadi usahawan. Semangat juga. Tapi kalau tak ada ilmu, tak berguna juga. Kena ada ilmu juga.